Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pengarah dan penerbit terkenal Michael Ang telah membuatkan netizen geli hati gara-gara satu video yang dimuat naik olehnya di Instagram. Dalam hantaran itu, Michael dilihat melakukan cabaran reality vs truth di dalam kereta. Okay, ini adalah lakonan yang sebenar-benarnya dalam hati. 1, 2, 3, action. Kau orang nak interview aku kenapa? Kenapa kau nak tanya suhu aku menangis? Perlu ke aku menangis? Aku penyondol. Kenapa aku yang kena nangis? Bukan laki aku kena sondol. Aku yang menyondol laki orang lain. Patutnya kau gembira. Perlu ke aku menangis? Okay, ini pula apa yang patut berlaku di mata khalayak ramai dan juga untuk netizen-netizen semua. 1, 2, 3, action. Teman-teman, abang-abang, adik-adik, terima kasih sebab datang support kita. Kita bukan tak nak menangis, kita tak pandailah nak menangis dengan di depan kamera buat cerita-cerita sedih pula. Meskipun pengarah itu tidak menyebut sebarang nama, namun netizen seolah-olah mengetahui sindiran itu ditunjukkan kepada siapa. Saja buat lawak ya, tak berkenan kes apa-apa dekat Malaysia dan pada yang hidup ataupun dah mati. Berhiburlah ya, tulisnya di bahagian caption hantaran video tersebut.